Yo yo yo, what's up bro? Kembali lagi bersama saya Rifki Albantara Channel. Ya, kali ini saya biasa bermain game Euro Truck Simulator 2 menggunakan mod Indonesia. Mod apakah yang saya gunakan sekarang? Ya, yang pertama yaitu saya menggunakan mod map ICRF buatan Mas Adi Evergreen atau biasa kita kenal mod map Sukabumi. Dan untuk kendaraannya saya tidak menggunakan mod bus ya, karena ya mungkin bosen juga memakai bus. Kali ini saya menggunakan mod truk Hino 500 buatan Sep Knot Modern Time. Nah, jadi untuk mod truk dan mod mapnya ya free semua ya. Anda bisa mendapatkannya lewat Google atau bisa langsung ke blog KATS2I untuk mod Hino-nya. Sedangkan untuk mapnya, untuk mod mapnya bisa kalian cari di Google banyak ya. Oke, langsung saja kita bermain. Nah, sekarang saya sedang berada di Sukajaya. Tujuan saya ke Sukajaya juga, cuman ke bukit ya, untuk mengetes apakah engine Hino ini kuat kalau naik ke atas gunung. Dan saya sekarang sedang membawa paku alam atau beton. Oke, langsung saja. Alah, alah, bodo amat. Ini ngapain orang? Wajak adu domba. Ayo, songong amat. Oke ya, map Sumatera ini buatan Mas Adi ya, udah tahu kan tadi yang saya jelasin. Map Sumatera ini hampir persis seperti aslinya, apalagi kalau kalian misalkan jalan-jalan ke Kota Sukabuminya. Di Kota Sukabumi itu kan biasanya di Pelabuhan Ratu ada hotel Nyi Roro Kidul tuh. Nah, di sini juga ada. Anda bisa jalan-jalan ke situ dan lihat, pasti percis seperti aslinya. Untuk trafiknya juga udah include ya. Ini udah bawaan mapnya, jadi udah rame. Dan yang menarik dari map ini yaitu mata uangnya. Jadi kalau yang lain mata uangnya pakai euro, sedangkan kalau ini pakai rupiah. Nah, Anda bisa lihat sendiri kawan-kawan, di bagian kiri pojok atas itu ada RP. Duit saya ada berapa itu? 252 juta 270 rupiah. Entah berapa itu, nggak tahu ah, pokoknya segitu. Nah, sekarang saya menuju Agra Binta.
jalannya lewat Perum. Nah, di sini kita harus hati-hati, soalnya banyak anak kecil. Tuh kan sembarangan, gak tahu ada truk. Udah diklakson aja, cuek mulu nih orang. Tabrak pir. Biasanya di situ ada atlet lempar batu ya. Sekarang nggak ada, takut mungkin. Nah, sekarang saya berada di padang rumput atau padang savana. Iya. Tes suspensi. Iya. Lumayan. Yuhu. Ini interiornya udah seperti asli ya. Nah, awas ini jalannya. Iya, jangan sampai kesenggol sedikit pun. Oke, jos. Awas belakang. Ya, terus aman. Oh, tipis. Terus pir, oke, sip. Up, asem. Ngepres banget men jalannya. Gak peduli ini mau di Perum ke, mau di kota ke, ngeblong mau ngeblong aja. Lihat speednya berapa kilo. Ihi. Awas goyang pir. Goyang pir. Set, awas. Ya, terus ekor jauh. Oh. Hop. Oke. Pas. Oh, what the fuck? Fuck, man. Ini apaan? Ini apa maksudnya ini? WTF dah. Sempak bener. Mantep nih Mas Adi bikinnya. Oke, okay, let's go. Lanjutkan.
Oke, sekarang kita sudah keluar Perum ya. Sekarang kita udah masuk ke hutan. Ini kalau malam suka ada begal nih. Jadi kalian guys, kalau lewat sini hati-hati ya. Ada juga kuntilanak tar di depan. Biasanya kalau malam dia suka muncul. Aduh, ini. Oh ya, jangan lupa guys, kalau kalian memiliki pertanyaan, kritik, saran, bisa kalian kirimkan ya lewat Instagram ataupun Facebook, atau bisa komen di bawah ini ya. Nggak usah malu-malu kawan, kita di sini saling sharing ya. Kalau kalian bertanya pasti saya akan jawab kok, selagi saya mampu jawabnya. Guys, hampir saja. Nah, di sini nih. Pasti bisa, kamu pasti bisa. Oh, malah ngedusuk. Kayaknya harus dilepas dulu trailernya. Nah. Terus. Good job. Good job, man. Good job, good job, good job. Kalian tahu game Sprinter? Nah, hampir sama nih seperti ini. Cuman Sprinter lebih off-road ya. Kalau ini mah masih standar segini mah. Bisa manggul gini ya. Dan ngangkat gini men. Kampret, bikin kesel nih kalau kayak gini. Rusak mobil ini. Oke.
Sip. Terus. Terus, men. Sial. Terus. Terus, good boy. Ini cocok ini buat truk off-road ini. Tinggal ganti ban aja. Sekali aja kalah mah Hino. Jalan kayak gini nih. Nah, biasanya kalau misalkan malam nih, di sini suka ada kuntilanak nih. Oh, di sini nih. Nah, saya mah nggak ada, tapi ini ada cewek di atas ini. Oi, Dek. Ngapain? Ayo ikut Abang, Dek. Turun. Kayak monyet aja lu di atas. Ayo mau ikut enggak? Oh, nggak mau ya udah. Mungkin ya mau bunuh diri kali, guys. Dia mungkin lagi putus cinta, entahlah, hanya dia yang tahu. Kita mah sebagai supir ya ikut hayu, nggak ikut ya udah, bodo amat. Ya nggak coy. Ini gue ngomong sendirian aja kayak orang gila. Santai bro. Baikannya nggak enak ah, mau siang matiin aja. Ala 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 ala. Nih biasanya truk-truk lain suka pada nggak kuat di ini nih, di tanjakan yang ini nih, suka kesel kalau naik truk Scania atau Volvo itu suka nggak kuat.
Coba kalau pakai Hino kuat enggak ya? Nih yang di depan ini. Ah, kuat nih pakai Hino. Nih, yang ini nih udah mau tanjakannya curam, banyak batu. Pantes kalau Scania atau Volvo nggak kuat ya. Kalau ini kuat, mantep nih Hino nih. Dasar hewan bopeng. Suspensi oke, di depan kita nyampe. Oke kawan, sekarang saya sudah nyampe di Wika ya untuk menurunkan barang ini. Ya, terima kasih yang telah menyaksikan video saya sampai full. Jangan lupa kawan, klik like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga kalau kalian memiliki pertanyaan tentang game Euro Truck Simulator 2, bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui Instagram, Facebook ataupun komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.